Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 5 Oktober 2023. Berita utama, Sulsel jual 13 proyek strategis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempromosikan 13 proyek strategis di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Potensi tambahan investasi ditarget mencapai Rp95,52 triliun. Berita selanjutnya, Jaga Asa lolos semifinal. PSM Makassar akan bertanding melawan Sabah FC dalam pertandingan kick-off Piala AFC malam nanti di Stadion Iwayan Dipta Bali. Menariknya pertandingan ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua tim karena belum pernah bertanding dalam laga kompetisi sebelumnya. Berita terakhir, demonstrasi penanganan pemilu dan drama kolosal. Perayaan hari ulang tahun TNI ke-78 di Sulawesi Selatan akan dipusatkan di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Dalam rangkaian acara akan digelar berbagai kegiatan mulai dari parade hingga menampilkan drama kolosal perjuangan Jenderal Sudirman. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.